Finally, dream come true. Ini adalah Barbary Fig. Atau kalau kata Anud namanya apa, Dede? Namanya ini buah barsyumi. Jadi kaktus yang berbuah kayak gitu bisa dimakan. Oke. Masya Allah, ini dari tadi sepanjang jalan menuju ke sini banyak banget perkebunan Barbary Fig ini. Nanti kita mau ke salah satunya. Oke, insya Allah. Jadi along the way itu ada plant, dan plant ini tuh cactus, dan lihat itu ada makanannya yang kuning-kuning itu namanya tuh barsyumi. Tuh, sih di situ semua. Nah, masya Allah, ini ada perkebunan Barbary Fig-nya tuh. Panennya kapan ya? Ntar ya, stop. Aduh, mundur lagi. Stop. Oh, Masya Allah. Ya Allah, banyak banget. Nah, yuk maju lagi yuk. Masya Allah ya. Kita pengen nyobain makan. Walaupun ada sih yang jual di sana, tapi kayaknya beda mungkin ya kalau makannya di langsung di perkebunan kayak gini. Rasanya kayak gimana sih ini? Rasanya kayak gimana? Aku coba. Kayak gimana, Kak? Rasanya tuh kayak mango. Kayak mango. Oh, mango, tapi dalamnya banyak banget sih. Nah, ini ada barbarsumi. Oh. Ambil dulu dulu. Aku mau barsyuminya. Ada barsyumi? Barsyumi? Iya. Ya. Oh, kayak gitu. Nah, yang tadi tuh. Ini yang harus dibuka sama di orangnya. Ini dia buah barsyumi Barbary Fig. Minta itunya apa? Garpu. Kayak gini. Oh, ini. Strawberry itu. Tuh, ada kan? Ada kamu di sini. Nah, ini juga tadi di Al-Shifa ada kayak gini nih. Delima asli Taif ya. Berapa? 25. Oh. Ini apa? Ini apa? Blackberry. What? Ada blackberry. Masa blackberry kayak gini sih? Blackberry itu. Kok kayak gini ya blackberry? Itu blackberry. Ada blueberry juga, ada raspberry juga. Enggak tahu, tapi kan beda, biasa yang aku beli tuh enggak kayak gitu. Ini rose nih. Gimana gim? Alhamdulillah akhirnya tercapai juga keinginan yang dia. Apa sih nama buahnya itu, apa sih? Barsyumi. Oh iya, barsyumi. Orang sini itu manggilnya barsyumi. Tapi katanya kaktus, ada yang bilang buah kaktus. Tapi ada yang bilang itu namanya Barbary Fig gitu. Ya sama aja mungkin ya. Pisangnya ada pisang. Oh my god. Insya Allah. Strawberry sama. Oh, ini buah tin ya? Ada tin? Nah, ini tin nih. Ini buah tin. Asli ya. Ini yang kecil ini. Kita beli ini aja deh. Maksudnya buat teman-teman yang udah pernah ke Taif, ini udah gak aneh ya. Ini di dekat, ini di Al-Hada dekat. Ini di Al-Hada ya. Yang pernah pernik Saudi National Day. Ada yang warna merah juga ya ternyata ya? Iya. Ada. Apanya? Kedilan. Oh Kedilan. Iya. Kayak ini sama. Ada barsyumi? Oh beda. Oh sorry.
Yuk. Ini nggak ada garponya, nggak ada foknya. Aku ada di mobil. Yuk. Ini yang kemarin kita beli apa? Barbary fig atau barshumi ya? Kayaknya ini udah kematangan itu. Nah, kita coba ini yang mana? Aku udah try guys, itu rasanya tuh kayak mango peach kayak gitu lah. Oh gitu. Tapi enak dari harumnya gitu juga kan? Iya kan ya. Tapi banyak banget sih. Oh iya. Kayak mango wanginya, terus atau rasanya ya, kayaknya banyak sih gitu ya. Kayak gini tuh. Neng anu warna-warni kemana? Atau nggak ada skala mau nggak ada waktu atau gimana? Kita cobain lagi ya. Aku kira tuh si bijinya tuh ya di yang ternyata kena di telegnya ya. Teleg aja nih anak. Bunda ini di sini masih ada panas. Kayak apa? Kayak kenal apa ya? Kayak mango, mango peach. Kayak mango peach terus ada kayak pepayanya. Kayak campuran. Uh-uh, kayak mix ya. Uh-uh. Kok bisa ya? Itu bijinya harus ditelan. Aku mah enggak berani deh. Enggak apa. Enggak aja. Enak beneran? Enak. Amisnya? Kalau nggak pakai telan nggak enak, kalau telan. Nah, jadi si bijinya itu harus ditelan banyak, aku kira. Terlalu banyak bijinya, ya Allah. Iya. Makannya berarti itu tuh kertasnya banyak karena bijinya banyak juga ya. Uh-uh. Di plantnya juga. Kayaknya bunda harus hati-hati deh. Kenapa? Kalau aku kan free ini, khusus buntu udah dicabut khusus buntunya. Betul. Kalau ini emangnya kenapa? Ada apa? Seednya kayaknya kuat. Udah, masih ada air gak? Okay. Jadi ini buah barsum itu ya. Ternyata apa namanya, bijinya tuh harus ditelan. Aku kira tuh enggak, karena memang kebanyakan ini biji-bijinya tuh rasanya mix antara mango, peach, kayak ada pepayanya gitu. Kayak ada apa ya, lupa pokoknya. Pokoknya enak sih. Enak, manis banget ternyata.